kasih Anda masih bersama kami dalam program Teknologi. Pada segmen ini langsung saja kita simak mengenai kesimpulan komparasi antara Apple iPad Air versus Sony Vaio. Teknomania, Apple iPad Air adalah tablet generasi kelima dan nama definitely cocok untuk perangkat yang luar biasa ini. Tablet ini hanya berukuran 7,5 mm dengan berat hanya 469 gram. Layar Apple iPad Air identik dengan yang kita tahu seperti pendahulunya, yakni Retina Display 9,7 inci dengan lapisan oleopobik dan resolusi 1536 pixel. Apple sendiri telah memilih untuk menginstal chip A7 yang sama dengan COE powering iPhone 5. Akibatnya, iPad baru ini dua kali lebih cepat dari model sebelumnya. Dengan kamera 5 megapiksel, seseorang dapat mengambil foto secara rinci dan 1080p Full HD video, sedangkan kamera depan FaceTime HD sangat ideal untuk video chatting dan memotret diri. Hubungan ke internet dilakukan dengan sangat baik melalui Wi-Fi ataupun jaringan 4G LTE. Dan berikut mengenai spesifikasi singkatnya. Sedangkan untuk Sony Vaio Tab 11 memiliki prosesor generasi keempat Intel Core dengan memori RAM sebesar 4GB, ditambah dengan SSD yang berkapasitas 512GB G3 Luminos. Anda juga akan mendapatkan USB 3.0 port, slot microSD, dan port micro HDMI untuk TV hookup. Sony sendiri telah berhasil memangkas bodi hardware hingga menjadi 9,9 mm. Dan berikut ini merupakan spesifikasi dari Sony Vaio Tab 11. Teknomania, demikian program Teknologik hari ini mengenai Apple iPad Air versus Sony Vaio. Jangan lupa saksikan program ini minggu depan tentunya dengan informasi yang lebih menarik dan unik. Semoga beberapa informasi seputar Apple iPad Air versus Sony Vaio tadi dapat memberikan manfaat serta inspirasi bagi Anda. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas.